Driver jam yang ada di belakang saya ini merupakan trek sulit yang akan dilalui oleh para riders. Karena kalau kita lihat, mereka tidak hanya bisa untuk mengandalkan soal kecepatan, tapi juga harus bisa mengendalikan sepeda mereka pada saat jumping. Jangan dikira kolam yang ada di samping saya ini bisa memuluskan jalannya para riders. Karena panjang dari kolam ini adalah sekitar 4 meter. Ditambah lagi mereka harus melewati gap jam yang ada di sana dan bertemu dengan receiver ini. Dan selanjutnya para riders akan bertemu tikungan dengan trek basah. Ini dia nih, trek tersulit kalau buat saya, karena para rider sebelumnya sudah bertemu dengan trek basah. Ditambah lagi, mereka langsung ketemu dengan ubin yang bisa jadi akan sulit untuk mengontrol kecepatan sepeda mereka. Langsung menikung dan bertemu dengan pintu ini. Pintu ini lebarnya tidak lebih dari 1 meter, jadi belum tentu handlebar sepeda mereka bisa melalui pintu ini. Koiful Mukib mulai mempelajari trek, mencoba obstacle satu persatu, memperhitungkan segala kemungkinan, peluang, dan juga resiko yang akan dihadapi. Dan dengan catatan waktu tercepat, podium pun berhasil diraihnya. Kita latihan sparingan terus sama Mukib, sama Ulil, dan masih banyak yang kita teliti. Pas sudah ketemu semua, dan pas final itu lumayan lancar. Mukib emang dari atas sudah kenceng banget. Strength-nya kuat, terus belok-belokannya juga lincah. Terus dia ambilnya pas, terus mainnya juga perfect. Jadi emang kenceng banget. Rival terbaik di tim saya adalah Jambul. Soalnya kemarin waktu latihan, saya mendekati si Jambul ini sangat sulit. Saya tidak mau kalah soalnya dengan trik-trik sendiri bisa menguasai trek.